Sementara itu puluhan pelajar ditangkap petugas Polres Tangerang Kota saat akan tawuran di Jalan Veteran Tangerang Banten pada Senin kemarin. Menurut petugas, para pelajar yang berasal dari SMKN Jakarta saling tantang dengan salah satu SMK di Tangerang lewat aplikasi pesan. Saat digeledah, petugas menemukan 8 senjata tajam di dalam tas pelajar. Kelima anak yang membawa senjata tajam kini ditahan di Polsek Tangerang. Dan pada Selasa siang, polisi memanggil para orang tua dan pihak sekolah untuk membuat surat pernyataan agar tawuran tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.